15 tahun itu semua udah hitungannya udah liga. Yang 12-13 liga top score. Ini lagi ngegepin yang 10. Ya, pemain-pemain pelita SSB Pelita ini udah banyak ya yang masuk liga 1 yang lewat bis. Ini mantan pemain Pelita. Era Galatama ya. Kiper Arjuna Renaldi pasti tahu. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas itu yang diikutin turnamen, ikutin liga. Usia 8 tahun, usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu ikut semua udah. Hitungannya udah liga. Yang 12-13 liga top score. Ini lagi ngegepin yang 10-11 lagi liga top field. Orangnya mungkin sekitar 150 kali semua ya. 150 semua kategori. Sekitar 900-an kalau mungkin lebih jelasnya ambil formulir aja, minta formulir itu sama ada satu manajemen satu yang perempuan. Yeah. Dia yang ngelola, dia manajemennya, dia yang bikin peraturan dia. Kalau nggak salah sih sekitar 900-an yang pendaftaran ya, itu pun udah termasuk jersey latihan satu set, termasuk kaos kaki dan iuran satu bulan. Berapa coach? 180. Seminggu tiga kali, Senin, Rabu, Jumat. Kalau Senin kita di sini, Rabu kita di lapangan sintetis atas. Kamis kita kembali ke sini. Kalau ada gangguan di hari Kamis atau di hari Senin, bisa dirubah ke hari Selasa atau ke hari Jumat. Rubah. Ya, pemain-pemain Pelita, SSB Pelita ini udah banyak ya yang masuk Liga 1. Yang sekarang ada di Persis Solo, kiper 1, terus di Dewa United kiper 1. Terus di Surabaya, Persibaya ada si Andre Cobra. Terus ada di Barito ada si Pirli sama si Abdal di situ. Itu di Liga 1-nya ya. Mungkin di Liga 2-nya kita belum ketahuan nih, di Liga 2-nya ada apa enggak ya. Kalau di Liga 1-nya ada beberapa anak yang memang bibit-bibit dari Pelita gitu. Pensiunan dari Pelita, maksudnya dia latihan SSB di Pelita dan dia bisa masuk ke Liga 1. Termasuk Emriandi itu benar-benar dari nol dia di Pelita. Tahun dia masuk latihan di Pelita. Sampai sekarang dia masuk timnas dan sekarang ada di Persis Solo. Kalau sementara ini konferensi kebanyakan di turnamen ya. Iya. Yeah. Mungkin anaknya yang belum layak di turnamen kita nggak ikutin, itu kebanyakan yang protes. Terus kedua kadang-kadang kemarin jam latihannya yang diprotes itu mulai. Iya. Jadi di usia-usia kecil-kecil itu lebih cepat lah itu. Jadi orang tua itu nggak mau lebih cepat, harusnya dia dapat jam latihan yang sama gitu. Karena sendiri kan masih banyak turnamen. Kalau turnamen itu kan memang dalam satu tim itu kuotanya cuma 12 anak, sedangkan ini kan satu kategori aja bisa ada 22 anak. Disiplin dan rajin latihan itu kunci kesuksesan main ya. Kunci kesuksesan pemain itu kedisiplinan dan kerajinan latihan. Terus ya nurut sih apa yang dikatakan pelatih didengar gitu. Jadi instruksi pelatih didengar. Jadi nggak ada pemain yang nggak disiplin, yang malas latihan jadi pemain, itu nggak ada. Semua pemain itu rajin latihan.
saya selama ngelatih Riyandi di sini dari umur 8 tahun kalau nggak salah, 9 tahun itu dia nggak pernah ngeluh hujan panas jalan, mau hujan mau panas nggak berasa capek dia. Dia Solo dulu di Barito, kemarin di Barito kan, kemarin di Barito, sekarang di Persis Solo. Dia kiper Persis Solo kan. Jebolan Pelita itu mana pak coach? Yogi ya? Iya, Yogi Triana. Yogi Triana. Ini sarung tangan dia, saya dikasih sama dia. Sebenarnya saya minta sih, gitu ya. Memang anak buah saya, dia punya endosan sarung tangan, termasuk Suryandi. Kalau saya butuh sarung tangan, ya saya tinggal ngomong aja. Maman, coach ya? Iya, Maman. Maman, Egi. Egi Melgasa sih termasuk, tapi Egi Melgasa langsung ditarik Asio. Kita masih PSSI ya, ya. Kurikulumnya kan Indonesia, Indonesia itu juga nanti. Jadi kita masih mengikut acuan PSSI. Feeling saya sih kayak Bali ya. Bali. Kalau menurut saya. Nah, tapi saya juga jarang ikutin juga sih, karena kadang jarang di rumah juga. Jadi jarang ikutin, tapi kalau feeling saya sih menurut saya pribadi gitu Bali. Yeah. Tapi kalau udah tiga dapat itu ih. Enggak ada reaksi sama sekali, coba lihat. Ya. Lambat. Kalau capek bilang ganti sama Ajril. Ya usia 11 ya ini. Ini dia tuh masuk ini sama yang itu yang pink ya. Terus ada kiper 2012 ya. Tapi enggak latihan hari ini. Ada dua cakep juga ya. Ya, ada dua kiper. Ini dua kiper usia sama tapi materi sama teknik sama. Jadi lapis satu lapis keduanya saya enggak riskan buat ganti. Enggak tanggung. Sama di usia 10 di kelahiran 2012 juga sama. Punya kiper materi sama. Persija ya, kecuali ini nih, ini bukan dikelola Persija, dikelola perorangan yang atas sama yang bawah itu. Persija di sana ada akademi sama elite pro nya Persija. Nah kalau buat di bawah khusus buat senior nggak mau lah. Kalau nama Pelita sih memang dari dulu udah banyak yang tahu nama Pelita gitu ya. Cuman kadang-kadang sebagian orang-orang sekarang tahu nama Pelita tapi nggak tahu tempatnya di mana. Kebanyakan.